Fakta Adit Djajusman, calon suami Ayu Ting Ting bikin kagum. Ayu Ting Ting santer dikabarkan bakal segera menikah. Pria yang beruntung itu diduga Adit Djaj. Pasca penampakannya di feed Instagram Umi Kalsum, sosok Adit bikin penasaran publik. Berikut fakta Adit Djaj yang bakal bikin kalian kagum. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2020 lalu, bertepatan pertambahan usia Umi Kalsum, terdapat pemandangan spesial. Lewat akun Instagramnya, Umi Kalsum unggah foto mendapat bunga serta kue dari keluarga tercinta. Namun, yang bikin beda karena bukan cuma Siva bersanding dengan pasangan, tapi juga Ayu. Pria berkaus hitam dan berpostur tinggi itu langsung menyedot perhatian. Publik berpendapat bahwa si pria adalah calon suami Ayu dan sudah direstui keluarga. Namun yang mengherankan, Umi Kalsum segera hapus potret itu lantaran ramai jadi perbincangan warganet. Setelah ditelusuri pada Instagram Ayu, ternyata sosok pria yang ikut hadir dalam momen perayaan ulang tahun Ibunda Ayu kerap menghiasi feed Instagramnya. Terungkap sosok tersebut merupakan bagian dari kerabat Ayu yang diduga jadi dekat. Mereka sering berkumpul untuk makan bersama. Bahkan, ada potret sedang lakukan video call. Dari unggahan yang dibagikan Ayu, publik dapat informasi akun Instagram pria diduga calon suami Ayu, yaitu @aditjay. Sayang, ia mengunci akun sehingga tidak dapat dikepoin netizen. Kendati tidak pernah nampak hanya berdua, kemunculan Adit di tengah keluarga Ayu menjadi bukti bahwa hubungan mereka lebih dari teman. Nampaknya, netizen masih harus sabar menunggu penjelasan terkait hubungan di antara mereka. Dampak dari kepopuleran Ayu, latar belakang pemilik nama lahir Adit Pradana Djajusman berhasil dikulik. Dari informasi didapat, Adit merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung, ITB, yang terpilih mendapatkan beasiswa untuk belajar di University of Twente, Belanda, pada tahun 2009 lewat program Magister Kimia. Fakta tersebut membuat calon suami Ayu dipandang baik oleh khalayak ramai. Bakal jadi ayah dari Bilqis Umairah Razak, Adit dinilai layak dan dapat sambutan positif dari penggemar Ayu.